Jakarta has been through changes since then until now, from its infrastructures, buildings, public facilities, and others. Infrastructures are the fundamental facilities that's built by the ruling government, where its benefit still can be used long afterwards. Most of the time, the capability of governments is also determined by how many significant infrastructures were built while they're still in the office. Since the Republic of Indonesia was declared in 1945, infrastructures were built and made to support every aspect an independent country ever needs, mostly for economic purpose. Let's say roads, bridges, airports, until dams. Even until this time, this country is still building and developing vital infrastructure here and there. Despite the importance of the city infrastructure, architects play another significant role in developing a city. One of the historical records that we can still see until now is the numbers of Jakarta's iconic buildings and constructions. They were designed and built in the era of the first president of Indonesia, Sukarno. Nama saya Yuka Ardiati, saat ini saya mengajar, namun jauh sebelum itu saya menjadi peneliti tentang arsitektur karya Sukarno. Kita tahu waktu itu dikenal dekrit presiden. Dekrit Presiden pada saat itu merupakan satu legitimasi Bung Karno dalam memberikan kebijakan nasional, terutama ditanamkannya konsep Nation and Character Building atau pembangunan watak bangsa di semua lini, termasuk dalam sisi arsitektur. Pada masa itu, Bung Karno juga sedang mempersiapkan Jakarta City Planning yang dimuat di dalam pola semesta berencana tahap pertama, tahun 61 sampai 68, menjadi sesuatu yang harus ditaati atau dijalankan oleh Bung Karno sebagai presiden. Di dalam kitab yang memuat itu, terdapat beberapa kategori, misalnya pembangunan rohanian, pembangunan mental bangsa, dan pembangunan fisik yang lain untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di dalam pembangunan fisik, terungkap di sana ada sepilihan proyek-proyek fisik antara lain misalnya pembangunan Museum Nasional, pembangunan Perpustakaan Nasional, pembangunan Gedung Galeri Kesenian Nasional, kemudian Gedung Sirkus Nasional, kemudian pembangunan desa, kemudian Cagar Alam dan Pariwisata Margasatwa. Serangkaian proyek-proyek fisik ini ternyata justru tidak terrealisasi bahkan sampai hari ini. Museum Nasional misalnya, yang ada sekarang ini adalah tinggalan Belanda, tinggalan kolonial, bukan dibangun oleh Bung Karno. Galeri Nasional juga demikian, gedungnya merupakan benda cagar budaya yang dimanfaatkan kembali di era Pak Harto menjadi Galeri Nasional. Nah, munculnya rangkaian bangunan-bangunan yang akhirnya terwujud pada saat itu memperoleh sindiran dari berbagai kalangan, baik dari media ataupun masyarakat yang kritis, menyebutnya sebagai proyek mercusuar Bung Karno.
When we are driving through the street around Kebayoran Baru to Tamrin area, we can still see numbers of Sukarno's architectural legacies that stand just next to another modern skyscrapers. Those buildings and constructions are known as some pieces of Sukarno's lighthouse project. Molekul terkecil atau monad yang berada di Eropa itu adalah bentuk-bentuk draperi. Kita kan melihat di Eropa, di Yunani kan draperi, di Romawi juga ada draperi. Mulai dari busana sampai interior sampai bangunan ada ornamen itu. Bung Karno berusaha mengambil atau menemukan monad dari keindonesiaan itu diambil dari kesenian yang berada di candi-candi kuno. Di budaya Jawa kuno itu diambil Bung Karno, dimasukkan jadi unsur relief, unsur patma masuk ke dalamnya, ukiran masuk ke dalamnya. Jadi kita memiliki monad yang berbeda dengan Eropa. Nah, itu tercermin dalam karya-karya gagasan Bung Karno. Di dalam arsitektur mercusuar yang digagasnya, muncul karyanya berupa arsitektur modern, yaitu karya arsitektur yang sudah mengedepankan teknologi modern, menggunakan material beton, menggunakan material yang durabilitasnya tinggi. Akan tetapi kalau kita mau cermati, setiap bangunan yang ada selalu dimasukkan unsur seni. Terbentuknya Jakarta City Planning, salah satu adalah membuat jalan lingkaran yang dinamai Jembatan Semanggi, dan di Pancoran juga ada bundaran untuk kendaraan berputar yang kemudian nantinya akan ada patung Pancoran. Kemudian di Bundaran HI juga untuk perlintasan memutar dari Sudirman Tamrin maupun di Grogol. Karya seni kota salah satunya adalah patung skala kota atau yang kita namai landmark. Itu menjadi tengaran yang diperuntukkan menjadi pusat orientasi kota. Musik.
When Bung Karno visited Brazil and witnessed Rio de Janeiro city planning, he saw the first butterfly-inspired city planning design, which later was assumed as the inspiration of Semanggi Bridge. Bung Karno pada saat itu sedang gandrung-gandrungnya dengan nasionalisme, sehingga diambil nama-nama yang unik yang diambil dari budaya Indonesia sendiri atau nama-nama khas endemik dari Indonesia. Filosofinya tentu untuk memecah atau mengurai kepadatan yang akan terjadi bila Jakarta nanti sudah dipadati oleh transportasi publik maupun transportasi privat. Ya, ternyata Jakarta City Planning yang dimulai dari Jembatan Semanggi itu bukan semata-mata untuk pejalan kaki ataupun kendaraan publik yang melewatinya. Namun ada satu sisi di mana ada satu semacam pedestrian yang ada pagarnya ya, itu yang membentang ke arah Jakarta, Jalan Sudirman dan Tamrin itu. Kalau kita melintas berjalan kaki ya, kita kan melintas. Itu pada saat beberapa saat setelah pembangunan itu selesai, ditatalah semacam kursi atau kafe di mana masyarakat Indonesia waktu itu bisa menikmati pemandangan Jakarta dari atasnya. Jadi dengan pengaman pagar tadi, kita bisa melihat lepas ke arah koridor Sudirman, ke arah Tamrin, dan ke arah Istana Merdeka. Dan di sebaliknya kita bisa melihat ke arah Kebayoran Baru, dan terlihat juga Gelora Bung Karno yang sudah berdiri saat itu. Jadi Bung Karno melihat bahwa itu adalah titik panoramik yang terbaik untuk melihat kota Jakarta. Balai Sarbini memiliki bentuk seperti jamur yang mirip dengan gedung kunefo. Memang itu sejaman. Jadi bangunan-bangunan dengan struktur cangkang itu sedang tren pada saat itu. Balai Sarbini sendiri secara filosofi memang dibangun untuk gedung veteran. Seperti Bung Karno selalu sampaikan bahwa jas merah, jangan lupa sejarah. Sehingga Bung Karno membangun Balai Sarbini demi untuk memuliakan para veteran Indonesia. As a developing country with great future plans along with Jakarta City Planning and Semesta Berencana Plan, Bung Karno eventually thought the urge to form a kind of foundation that can function as the base where they can inform and organize all of activities. Dibangunlah kawasan di sekitar rumah proklamasi itu menjadi gedung pola, dan bangunan bekas rumah proklamasi itu didirikan sebuah tugu yang dinamai Tugu Petir. Tugu Petir itu sendiri sebagai tengaran 17 Agustus yang tingginya 17 meter dan menyerupai sebuah tiang yang sangat tinggi dengan bentuk petir. Nah, posisi tiang petir itu sendiri merupakan tepat di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi. Sehingga ketika animo masyarakat sekarang ini menginginkan dibangun kembali bangunan rumah proklamasi, itu sudah memberikan satu pertentangan sendiri. Karena Tugu Petir itu sendiri sudah menjadi monumen yang bersejarah, dan apabila itu Tugu Petir dihapus atau direlokasi, juga meniadakan sesuatu yang bersejarah. Dan apabila dibangun bangunan rumah seperti yang lama, juga akan menumpu Tugu Petir. Sehingga ini menjadi debat yang tidak ada hentinya sampai hari ini. Unfortunately, the area seems don't fulfill its maximum function. Though we can still see some historical pictures displayed here and there, the area feels deserted, weary, and quite abandoned. Bangunan
yang digagas oleh Bung Karno itu sendiri adalah satu bangunan yang mungkin terinspirasi oleh Lumiski ada di Moskow. Bangunan Stadion Lumiski baru saja diresmikan di saat Bung Karno berkunjung ke sana. Stadion itu awalnya tidak memakai atap. Bung Karno mengambil ide dasar bentuk melingkar itu dengan ditambahkan atap. Karena kita melihat bahwa iklim tropik Indonesia menjadikan pengunjung tidak nyaman kalau terlalu panas atau apabila turun hujan. Dengan bentuk melingkar itu, yang secara rigid melingkar itu, baik VIP maupun pengunjung biasa atau supporter yang lain akan duduk secara nyaman menyaksikan seluruh pertandingan. Dan karena bentuk yang unik tadi, Bung Karno memberikan konsep strukturnya sebagai temu gelang. Ini juga penamaan yang sangat endemik, sangat khas Indonesia. Gelang, temu gelang, dan itu merupakan manifestasi dari bentuk gelang dari tokoh wayang Bima. Jadi gelang itu adalah satu kekuatan yang berada di tangannya. Jadi bentuk melingkar tadi. Jadi itu semacam kesaktiannya. Nah, harapan temu gelang itu menjadi sebuah bangunan untuk sport venue internasional tentu mengandung arti bahwa bisa memberi satu keberkahan karena memiliki satu filosofi yang tinggi. Diberikan juga patung Sri Rama Memanah karena filosofinya adalah sportivitas dalam olahraga, ketekunan di dalam berlatih yang itu terpancar dari kemampuan Sri Rama dalam memanah. Jadi olahraga khas Indonesia yang sejak dulu ada adalah salah satunya memanah. Sejak awal kemerdekaan, tamu-tamu negara belum memiliki tempat untuk penginapan. Biasanya tamu negara ditempatkan di Istana Bogor. Namun pada saat Asian Games dengan delegasi yang sejumlah 17 negara, tidak memungkinkan itu terjadi atau dilaksanakan di Istana Bogor. Diperlukan satu tempat selain Wisma Atlet, adalah juga bagi tamu negara yang lain. Tercetus, Bung Karno ingin memiliki sebuah hotel bertaraf internasional. Dipanggillah Abel Sorenson dari Amerika untuk membantu pembangunannya. Namun lagi-lagi, Bung Karno sangat confident bahwa beliau sangat memahami arsitektur. Dan seringkali terjadi diplomasi ataupun silang pendapat dengan si arsitek utama. Dan Bung Karno dalam diplomasinya selalu bilang, jangan lupa, saya juga arsitek. Dengan kata lain, ikutlah apa gagasan saya, karena saya mengerti apa yang saya kehendaki. Dalam Hotel Indonesia sendiri memiliki konsep yang sangat unik selain bangunan utamanya. Bangunan utama yang berupa convention hall-nya namanya Bali Room. Itu bentuknya oval.
dan itu merupakan convention center yang pertama di Indonesia dan barangkali bentuk oval yang ada di Asia Tenggara. Bentuknya elips begitu, dengan ornamen-ornamen khas Indonesia. Misalnya ada di sampingnya itu ada rotan, dipilin-pilin. Kemudian di sentralnya ada ukiran persawahan Bali. Itu menjadi background daripada convention itu sendiri. Kemudian di sampingnya ada lukisan Lui Man Fong tentang flora dan fauna Indonesia. Jadi di seluruh Hotel Indonesia itu, baik nama ruang, nama kafe, nama taman, itu semua disetarakan dengan nama-nama pulau-pulau di Indonesia. Dan semua karya arsitektur mengandung juga unsur-unsur yang mewakili kebisaan atau kemampuan bangsa Indonesia. Misalnya relief yang menjadi bagian dari bangunan itu tersaji di depan. Seperti relief candi itu sepanjang itu. Kemudian arsitektur yang bentuknya cangkang itu ada di beberapa tempat di sana. Kemudian dihiasi oleh mosaik atau porselen yang berwarna-warni yang menceritakan tentang tarian-tarian Indonesia. Kemudian ada lagi relief berwarna yang menceritakan tentang perempuan-perempuan Indonesia dengan busana-busana daerahnya. Nah, kalau kita perhatikan, Bung Karno sepertinya ingin bahwa Hotel Indonesia mewakili kemampuan seni bangsa Indonesia dan menjadi miniatur bagi karya-karya itu. Jadi semacam taman sari dari karya-karya seni di Indonesia. Tugu Selamat Datang ditempatkan persis di depan Hotel Indonesia dengan mengarah ke arah Kemayoran karena memang itu diperuntukkan sebagai salam dari bangsa Indonesia dalam menyambut delegasi Asian Games. Yang ketiga itu bandaranya berada di Kemayoran. Sehingga begitu mendarat, lambaian tangan pemuda dan pemudi itu akan langsung terlihat. Masjid Istiqlal dimulai pembangunannya di tahun 61, sekitar seminggu setelah Bung Karno melakukan pemanjangan Tugu Nasional. Namun rupa-rupanya 17 tahun sebelum hari itu, pemuda-pemudi dan masyarakat Indonesia mengajukan usulan agar Indonesia memiliki masjid jami. Saat itu Bung Karno menyampaikan bahwa ada yang mau ngirim genteng, nyumbang kayu, nyumbang pehel, dan hal-hal yang bersifat material untuk pembangunan itu. Namun Bung Karno menunda, bukan sekarang. Selalu beliau menunda, bukan sekarang. Namun ketika arsitektur proyek mercusuar Bung Karno mulai berjalan dan saat yang bersamaan juga ditemukan teknologi beton, Bung Karno berpikir sekarang saatnya. Bung Karno ingin membangun bangunan yang bersifat abadi, yang lestari sepanjang zaman. Sehingga penemuan teknologi beton itu menjanjikan Bung Karno untuk
dapat mewujudkan cita-cita yang terkait dengan Masjid Jami itu. Marble walls and floors cover almost the entire construction. The plumbing and sanitary wares made from stainless steel to ensure its durability. Dalam perancangan Istiqlal ini, Bung Karno memberikan kebebasan kepada arsitek untuk mengekspresikannya ke dalam wujud arsitektur modern yang memang sedang digandrungi pada saat itu. Dan Pak Silaban memang memiliki karakter khas dalam perancangan bangunan dengan bentuk pilar-pilar yang ritmis tadi, kokoh dan ritmis. Adapun namanya, Istiqlal itu mengandung arti dalam bahasa Arabnya adalah kemerdekaan. Jadi sebuah tempat yang mampu memberikan value untuk memerdekakan pikiran yang jernih. Di dalam ruangan yang setangkup kubah itu, kita akan bisa merasakan sesuatu yang lapang, yang merdeka, yang jernih dalam kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. From Bung Karno's experience as the founding father of the nation, who built numbers of buildings and monuments, he came up with the idea of building a national monument as one landmark that represents nation's identity. Then, a design competition for the national monument was held and participated by numerous artists and architects from across the country. Bentuk-bentuk yang disajikan oleh Pak Sudarsono tadi sangat filosofis, sampai kepada bentuk api yang berada di puncak Tugu Nasional itu juga diibaratkan sebagai lok keris Jawa dengan ukuran-ukuran yang mengikuti kaidah-kaidah atau angka-angka sakral 17 Agustus 1945. Karena dasar filosofi yang kuat inilah maka bangunan Tugu Monas merujuk pada karya Pak Sudarsono. Karya mahasiswa yang pemenang ketiga dan empat itu, tugunya mengikuti bentuk segi lima. Ternyata secara arsitektural kalau dipandang dari setiap sudut, bentuknya berubah. Yang terbaik adalah segi empat, karena arah pandang kita adalah melingkarnya bisa tetap bagus, jadi bentuk kubus, sehingga bentuk itulah akhirnya yang dipilih. Adapun ketinggiannya, saya rasa waktu itu Bung Karno justru tidak mematok berapa tingginya. Karena di awal perancangan dan di pelaksanaan, Bung Karno selalu mengikuti. Bahkan sudah sampai bangunan itu berdiri tugunya, Bung Karno minta, bisa nggak itu naik 10 meter lagi? Jadi itulah yang dinamakan intervensi. Artinya gambar sudah selesai, pembangunan sudah terjadi, tapi Bung Karno menginginkan lebih tinggi lagi. Karena memang proporsi dari jarak tertentu memang lebih baik kalau itu menjadi lebih tinggi. Akan tetapi karena secara konstruksi sudah dipersiapkan sedemikian, tidak memungkinkan perubahan terjadi di saat perjalanan. Sehingga memang akhirnya mencapai hanya 132 meter. Untuk menyemangati para patriot yang diterjun ke sana, Bung Karno membangun Monumen Pembebasan Irian Barat di tahun 62. Lagi-lagi, Pak Edi Sunarso diminta untuk menjadi perupa yang memvisualkan ekspresi dari patung yang mewakili
ide-ide pembebasan Irian Barat itu. Sebuah ekspresi yang menunjukkan kebebasan dengan lepasnya sebuah rantai di tengah pedestal atau setumpu yang dibangun oleh Pak Sutami. Kalau secara filosofi, ekspresi itu tidak terekam di dalam foto dokumentasi. Namun sebelumnya, Pak Edi kan sudah mengetahui gestur-gestur yang dimaui Bung Karno. Saya rasa karena titik nol Indonesia berada di Monas, jadi semua orientasi itu memberikan penghormatan kepada titik pusat. Jadi arahnya ke Monas. Ya. Dalam pidato Bung Karno, pada saat memberikan pembekalan kepada calon peserta sayembara, Bung Karno menyampaikan begini, aku ingin 20 km jaraknya Monas sudah terlihat. Sehingga bangunan yang ada di sekitarnya harus lebih pendek atau bahkan ditiadakan. Jadi Bung Karno memang ingin memuliakan Tugu Nasional itu sebagai ekspresi kemenangan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk simbol manusia baru tadi. Di tahun 1964, Bung Karno meminta Pak Ciputra untuk merancang gedung itu sebagai Trade and Travel Center Internasional. Kita perlu memiliki perkantoran yang representatif untuk pengembangan dalam bidang bisnis. Dengan arsitektur modern sebagai bangunan pencakar langit, tidak bisa lepas dari struktur arsitektur modern itu sendiri. Barangkali secara estetika bangunan itu sangat sederhana, namun efisiensi ruang menjadi yang penting. Modernitas ternyata juga menuntut adanya pasar modern selain pasar tradisional. Gedung Sarinah hadir sebagai sebuah pasar modern pertama yang ada di Jakarta. Waktu itu eskalator yang pertama diterapkan di bangunan itu. Masyarakat Indonesia atau Jakarta hilir mudik menggunakan eskalator itu sebagai sesuatu yang super modern. Di tiap lantainya, bangunan Sarinah itu menggelar komoditi-komoditi dari seluruh daerah di Indonesia menjadi stabilisator harga-harga komoditi yang dimiliki oleh setiap daerah. Jadi itu sebagai ruang pamer yang bisa menghadirkan masyarakat luas ataupun investor ataupun perdagangan yang menginginkan hasil-hasil dari wilayah Indonesia. Sarinah Building begins its history as the cornerstone of Indonesia's modern retail sector. Sarinah Building, named after President Sukarno's caregiver when he was a child. Planetarium is built in the area of Taman Ismail Marzuki by Insinyur Ismail Sofyan, Ciputra, and Brasali
as the architects. Those Bandung Institute of Technology graduates were given the mandates by Bung Karno to build Asia's biggest planetarium at the time with 500 people capacity. Pedulinya Bung Karno terhadap keberhasilan dari proyek planetarium ini, ketiga arsitek itu bahkan untuk memilih porselen penutup atapnya, mereka diminta Bung Karno pergi ke Paris untuk menemui beliau ketika beliau sedang bertandang di Paris. Jadi sedemikian Bung Karno perhatian kepada proyek ini, arsiteknya diminta untuk menghadap di mana beliau sedang bertugas. Setelah Bung Karno tidak menjabat lagi, Gedung Konevo yang semula menjadi impiannya untuk menjadi gedung konferensi Nevos, itu menjadi bangunan yang diperuntukkan untuk Wakil Rakyat Indonesia atau gedung DPR RI. Nah, perbedaan filosofi tadi menjadikan hal-hal yang selama ini menjadi kendala. Di satu sisi, gedung konferensi memang diharapkan bentuknya memusat menjadi satu tempat tertentu yang memfasilitasi pertemuan. Namun, di satu sisi, kebutuhan sebagai gedung DPR RI membutuhkan area yang luas untuk masyarakat memberikan aspirasinya. Nah, ini yang tidak dapat diakomodir, karena memang kenyataannya filosofi awalnya bukan sebagai gedung DPR RI. Jadi secara arsitektural memang tidak tepat. Bung Karno saat itu sudah beristirahat di Wisma Yaso yang bersebelahan dengan Mabes Abri. Saat Pak Edi Sunarso sedang merakit patung itu di atas tumpunya, Bung Karno saat itu sudah tinggal di Wisma Yaso. Dan Pak Edi melihat satu iring-iringan ambulan yang ternyata itu adalah jenazah Bung Karno yang akan menuju ke Blitar. Serta-merta dari atas, Pak Edi langsung turun dan mengikuti perjalanan mengantar jenazah itu ke Blitar. Jadi hingga wafatnya, patung Pancoran belum sempat diresmikan oleh Bung Karno. Di dalam setiap era kekuasaan, pemimpin yang tertinggi itulah yang menentukan apa yang akan dibangun atau yang akan tidak dibangun. Bung Karno menyatakan bahwa kebudayaan itu milik orang-orang yang kuasa. Itu benar. Jadi pada era Bung Karno lah yang menjadi pemimpin pembangunan itu.
Di era berikutnya, Pak Harto memiliki kebijakan yang berbeda dengan Bung Karno. Sekalipun Monas tetap menjadi pusat perkembangan kota Jakarta, namun arah pandang ke arah Monas sudah tidak lapang lagi. Karena bangunan-bangunan bertingkat sudah berdiri menjadi bagian dari sistem ekonomi kapitalis yang dikerjasamakan dengan pihak lain ataupun pihak asing yang menjadi bangunan-bangunan yang melampaui tingginya dari ketinggian Monas. Memang kita tidak bisa melepas diri dari kecenderungan itu. Namun satu sisi kita juga kehilangan kesempatan untuk mengapresiasi jejak pemimpin sebelumnya. Untungnya, koridor Jakarta Kebayoran Tamrin sampai ke sisi Monas masih terjaga. Jadi koridor yang menghubungkan antara Kebayoran sampai Istana itu masih cukup terjaga dan Tugu Nasional juga masih cukup terlihat ketika berada di ujung Jalan Tamrin. Jakarta City Planning semestinya bisa direvitalisasi menjadi sebuah rancangan yang berbasiskan nilai-nilai yang mungkin mengikuti gagasan-gagasan besar dari Bung Karno. Bangunan arsitektur hanyalah sebuah struktur yang dimungkinkan untuk dilakukan revitalisasi dan perubahan-perubahan sesuai dengan zamannya. Jadi, lokasi-lokasi di mana yang bangunan itu sudah tidak bersesuaian lagi dengan perannya, tentu bisa dilakukan pendauran ulang atau pemindahan lokasi atau semacam pembangunan kembali sejauh dia bukan bertumpu pada bangunan cagar budaya. Belajar dari penguasa yang sebelumnya, Bung Karno melihat bahwa harus ada satu keyakinan maupun motivasi yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan bangunan-bangunan yang disebut sebagai monumen itu mewujud. Salah satunya adalah dengan cara intervensi secara langsung dari Bung Karno. Adanya Jakarta City Planning dan sepilihan bangunan-bangunan yang digagas Bung Karno dalam berbagai tipologi itu memberikan bukti bahwa kesungguhan Bung Karno, intervensi Bung Karno dalam menyiapkan Jakarta sebagai kota bertaraf internasional itu terbukti. Dan kini 7 windu lebih kita merasakan bahwa jejak-jejak panggung Indonesia yang digagas dan diwujudkan Bung Karno masih berada di hati masyarakat Indonesia. The concept of the architecture of stage is represented in the 10 constructions of the Lighthouse Project. Each of the construction was built with desire, capability, and the involvement of Bung Karno. It didn't only make Sukarno himself proud as the initiator, founding father, as well as the first president of Indonesia, but it's been the pride of the whole nation. His legacies have been bequeathed to the next generations. Yet do we, as the inheritors, care enough to look after it?